Pemirsa bermaksud menuju Bekasi dari arah Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah minibus malah tersesat ke area makam di Subang, Jawa Barat. Pengendara mobil mengaku hanya mengikuti arahan aplikasi peta online selama perjalanan. Warga bergotong royong mengevakuasi minibus yang terjebak di jalan berlumpur di areal pemakaman di Dusun Suni Raja, Desa Sagala Herang Kaler, Kecamatan Sagala Herang, Subang, Jawa Barat. Video tersesatnya pengendara minibus ini sempat viral di media sosial setelah salah seorang warga mengunggahnya di media sosial. Dari keterangan warga, pengendara mobil hendak pulang ke Bekasi setelah berwisata camping di Lembang, Bandung Barat. Ia mengikuti arahan aplikasi peta online, namun malah tersesat di areal pemakaman. Taunya kalau orang tamu gitu, kalau orang sini saya belum tahu dan orang sininya gitu. Ya waktu pengakuan itu yang nyasar itu? Ya nyasar apa, orang yang nyasar itu melihat itu doang, bugal aja. Katanya dari mana Pak mereka? Dari Lembang katanya bilang. Nah. Setelah berhasil dievakuasi menggunakan bantuan mobil derek, minibus tersebut akhirnya melanjutkan perjalanan ke Bekasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews, melaporkan.